Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, perjumpaan kita hari ini selepas Cikgu Zakiah melaksanakan PDPC dalam kelas semalam. Hari ini merupakan perbincangan kita bersama selepas PDPC tersebut. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Puan Zakiah tentang pencapaian objektif Puan Zakiah pada hari tersebut. Apakah yang Puan Zakiah rasakan? Untuk PDPC semalam, saya puasati objektif PDPC saya tercapai, iaitu dari kemahiran membaca. Kerana saya rasa amat puasati apabila dalam kalangan murid-murid pilihan, mereka boleh baca dengan lancar dan baik. Itu yang saya nampak juga sewaktu saya menjalankan pencerapan pada semalam, pada hari semalam. Baiklah, untuk tujuan itu, ada tak penambahbaikan daripada pihak Puan Zakiah untuk langkah-langkah pengajaran pada langkah-langkah pengajaran yang telah dilaksanakan? Selepas saya mengajar kemahiran membaca, saya pekerjaan, pesan menulis, dan saya ada panggil murid-murid pemulihan khususnya baca secara individu dengan saya. Dan kebanyakan mereka dapat membaca dengan lancar berbanding sebelum. Baiklah, di sini sebenarnya saya, waktu saya membuat pencerapan, saya ingin berkongsi cara dan bahan yang boleh digunakan untuk memantapkan lagi pengajaran Cikgu Zakiah dalam kelas. Izinkan saya berkongsi. Saya harap benda ini akan boleh dijalankan dalam kelas, dan bagi pihak yang mendengar video ini juga boleh menggunakannya sebagai satu amalan yang terbaik dalam PDPC. Okay, pertama, saya sarankan, ini saranan saya. Saya sarankan apabila kita buat kemahiran membaca yang Puan Zakiah jalankan semalam, daripada dalam buku teks itu kita perbesarkan, kita keluarkan dalam bentuk kertas, kemudian kita tampal pada papan putih supaya semua murid tertumpu pada satu bahan bacaan. Bila kita membaca menggunakan buku teks, kebanyakan murid utamanya yang lemah ni, dia hilang fokus. Jadi di sini apabila kita paparkan, kita paparkan di papan putih, ataupun kita boleh gunakan juga suku kata-suku kata supaya kemahiran membaca tu boleh dijana dalam ibu murid, dan dia boleh membaca bersama-sama, mata dia tertumpu pada setiap rentang perkataan. Jadi apabila mereka dapat membaca, dia akan jadi satu perkataan menjadi satu ayat, satu ayat menjadi beberapa ayat, kemudian membina dan perenggan. Itu cadangan saya. Jadi kita boleh panggil murid, dan saya sarankan waktu murid membaca, dia perlu tunjuk, bukan sekadar menggunakan mata, tetapi tunjuk menggunakan pembaris. Tunjuk, jadi kawan-kawan nampak apa yang dia tunjuk. Kalau membaca guna buku, dia juga, kita macam kita membaca Al-Quran, kita kena tunjuk kan? Jadi murid kena tunjuk. Itu murid ke depan. Kalau pada buku teks, dia guna jari dia untuk tunjuk yang perkataan yang dia baca. Itu ya, ini ialah cara yang pertama. Yang kedua, benda ni sebenarnya sudah lama. Tinggal lagi dia tak jarang digunakan, iaitu kita panggil tertingkap fokus. Ini namanya tertingkap fokus. Tertingkap fokus ni, kalau dalam buku teks, katakanlah ini buku teks, kita letakkan tertingkap ini pada perkataan yang nak dibaca. Jadi fokus murid tersebut dapat, dia akan memberi penuh perhatian pada bahan bacaan, dia akan gerakkan pada perkataan tersebut. Jadi tingkat fokus ni sebenarnya dia boleh buat lebih menarik lagi lah. Ya, murid akan tolak, semua murid akan ada. Jadi dia akan letak pada perkataan yang dia nak baca, kemudian dia akan tolak, dia akan bergerak. Jadi fokus murid itu akan lebih, apa kata orang, lebih tertumpu. Jadi saya rasa dua itu yang saya nak kongsi. Yang lain pada saya waktu Puan Zakiah mengajar, dari segi suara, dari segi nilai murni yang diterapkan, tiada masalah. Saya harap
perkongsian saya ni akan mendapat, akan Puan Zakia gunakan untuk edisi seterusnya. Kemudian kepada rakan-rakan, kita boleh guna untuk memantapkan lagi PDC kita. Saya rasa Puan Zakia itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih.